lagi ngurus suami. Kapan lagi nih? Ah, minggu depan. Udah ya, dah. Halo, Pak. Aduh, Papa baru pulang. Ini gak biasa-biasanya nih. Biasanya juga Papa kalau pulang kantor buka dasi sendiri, baju sendiri, celana sendiri, kaos kaki sendiri, makan-makan sendiri. Pasti ada apa-apanya nih. Gak ada apa-apa kok. Cuman pengen mesra aja sama Papa. Alah, paling bisa Mama tuh. Iya bener, emang Papa gak mau Mama mesra. Iya bukannya begitu, cuman ya gak biasa aja ini sih. Papa tahu pasti ada sesuatu yang... Sini dong, Pa. Gak. Masih sore ini. Pasti Mama ada permintaan sesuatu kan? Ini bukan permintaan, Pak, tapi hanya keinginan. Sama itu juga. Iya, Pak. Ya udah, apa sih? Gini loh, Pak. Teman-teman arisan Mama tuh semuanya pada kuliah lagi. Hebat itu. Ya. Terus Mama mau ikut kuliah juga? Iya, boleh kan, Pak? Kuliah subuh. Lo tuh jadul banget sih. Ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang tuh pada kuliah lagi. Mereka tuh ngambil bahasa Inggris, manajemen, akuntansi. Pokoknya banyak deh, Pak. Udah, Ma. Nggak usah ikut-ikutan yang kayak begitulah. Kok nggak boleh sih, Pak? Mama malu dong sama teman-teman arisan Mama kalau mereka pada kuliah, Mama enggak. Pokoknya kalau Papa bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Papa nggak ada duit. Kalau nggak ada duit ya udah, Mama pakai uang belanja aja. Bukan begitu, Ma. Ya apa dong, Pak? Orang baik-baik mau kuliah kok nggak boleh? Gimana sih, Pak? Bukannya nggak boleh, soalnya Mama SMP aja nggak tamat. Bisa SMP, SMA dulu. Nah, Stan, bantuin gue dong. Gambar segitiga sama kaki. Lu bagaimana sih? Ya nggak mungkin lah, di mana-mana gambar sama tangan. Bego lu ya kadang-kadang nih. Gue bingung deh, Ben. Gue ditanya sama anak SD kelas 2, gue nggak bisa jawab masa. Dia cuma nanya gini, om, apa bedanya nih om? Mana yang bener nih secara susunan tata bahasanya? Katanya gini, apa kabar Arjuna? Atau Arjuna, apa kabar? Gimana? Ya, apa kabar Arjuna? Baik, Hanoman. Kenapa lo senyum-senyum sendiri sih, Nap? Kayak orang gila, Nap. Bang, aduh. Tapi lo kenapa tadi senyum-senyum sendiri, Nap? Gue jadi takut, ah. Ya, tadi Jainab abis ngelamun jorok, Bang. Tiba-tiba dikagetin ada orang jorok beneran datang ke sini. Jainab, Bang Toing perhatiin dari kemarin. Selalu nyakitin hati Bang Toing, Nap. Aduh, Bang Toing jangan nangis dong. Bang Toing sakit, Nap. Ayo kasih tahu ya, Abang tuh kalau kayak begini mukanya jadi tambah sepet, Bang. Aduh, Bang, tambah sakit, Nap. Jangan pegang ini, Bang Toing, Nap. Aduh. Jangan terlalu menusuk hatinya, Bang Toing. Aduh, ya ampun. Bang, Abang mau minum? Lu udah gitu, weh. Lu gak ngajak-ngajak lo ketemu Jainab lo. Udah, kita gak bersahabat lagi dah. Ih, ngapain gue bersahabat sama lo? Denger, kalau masalah Jainab kita kan saingan. Lah, tapi kan gue udah janji sama dia. Lu jangan sembarangan lo. Duduk yang manis ini kan di rumah. Enggak, Nap, ini masalah laki-laki, Nap. Jainab harus tunjukin Toing atau Kampak yang laki-laki. Yakin? Oke. Kita buktiin. Boleh. Oke. Kita buktiin siapa yang laki beneran. Nap, udah, Nap. Jangan pegang-pegang. Nah, Bang Toing apa pernah pegang badan Jainab? Enggak pernah kan? Bang Toing mah sopan, Nap. Ya tangan lu kasar kayak amplas. Mau jadi udah pegang. Kalau gua tuh. Bang Toing. Nap. Gila banget. Ayah panglincang ayah sini ya. Jangan. Udah makan jangan pada ribut. Ngapain sini? Enggak.
gue itu lagi pengen ngajak Zainab nonton. Lah, kok bisa sama? Lu ngikutin gue, rencana juga ngajak dia nonton. Udah, nanti nontonnya sama gue. Najis kok, nggak mau. Lu ngapain? Nggak muat bangkunya ya? Tunggu. Kenapa sih? Kerjanya ribut mulu. Ah, kayak bang cari lagu lu, ah. Cepat. Lu tuh yang pernah ngajak. Ayo, biar lu nggak kok aja ya. Gak mudi dong, ini nengahin malah ikut-ikutan ribut. Loh ini lagi. Udah deh, mendingan gini aja deh. Daripada ribut, mendingan Zainab akan tentuin mau pergi sama siapa. Bagus tuh, Nap. Tunggu dulu, tapi ada satu syarat. Oh, syaratnya apa? Jangankan satu syarat, 7 syarat Bang Toing lalui. Ayo, Zainab. Tunggu dulu ya, satu syarat. Syaratnya itu, siapa yang bisa ngalahin Bang Adul? Ngalahin? Iya, mesti berantem dulu. Ngalahinnya gimana? Supaya jatuh? Ya, berantem dong. Berantem? Ngalahin dia doang, Nap. Nap, ini baru badak, Nap. Emaknya badak, 6 badak. Dul, sakit dul. Nah, ente tahu nak, pohon beringin gue pindahin, apalagi yang begini. Yaudah, sekarang di mana nak? Di sini aja yang kelihatan, Mam. Wah, okay, jadi. Kagak. Ayo mendingan di lapangan lagi. Oh, jadi. Boleh. Jadi. Jadi, bener ya. Oke. Okay. Siapa yang pergi duluan? Gue duluan. Sono pergi. Sono pergi, udah bukan ngapain. Coba udah. Kenapa gue? Makan Bang Adul lah mau. Gue duluan. Oke. Nap. Lihat yuk. Doain Bang Toing ya. Ayo kita lihat dulu deh Bang, seru nih. Iya, yuk. Oh lawan gue lo dong. Mati lo. Lihat gue nih. Ih pecicilan le. Hah? Apa lo? Sini Nap. Tunggu, belum dimulai. Tunggu. Pokoknya tadi peraturannya, siapa yang bisa jatuhin Adul, dia yang bisa pergi sama Zainab. Kecil. Buat Toing, jatuhin King Kong. Lagu ini. Woi, ributnya sama gua. Ini siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Siapa yang duluan? Toing. Yaudah, minggir. Dia ada rasa lagi duluan, oke. Gue. Hah? Minggir lo. Minggir. Yakin lo? Ya ilah. 7 badak gua lawan, apalagi lo. Doain Bang Toing nginap. Ayo, maju. Ya, tolong. Jatuh, tolong. Tenang, Nap. Udah kalah lu. Biarin aja. Sekali lagi. Lu mau masih mau lagi sama gue? Gak usah banyak bacot lu, Dul. Lu diam nih, Nap. Bentar lagi lu jadi bini gue. Maju lu. Ya, tunggu! Tunggu, lo liat gue. Mau lo apa sih? Ayah! Aduh, lupa kah? Lo bisa aja lo. Lo liat gue. Udah deh, gantian tampak sekarang. Lo masuk nasi? Ya, ilah pak. Gue aja yang cowok normal bisa, apalagi lo yang setengah mateng. Nah, lo kan denger lo. Oke. Telen dul. Kenapa sih abang? Ayah, Allah. Tendang juga lu ya. Lu pesen-pesen terakhir lu apa nih? Hah? Es teh manis aja. Kan gini. Gak apa? Cipul! Semua udah kabur! Berarti ayah yang menang ya, Pe! Ayah yang menang! Tapi Toing gimana? Apa? Ada apa ini? Ini, Ben! Mereka berdua, abang-abang ini mau ngajakin ayah pergi nonton. Tapi ada syaratnya. Siapa yang bisa ngalahin Adul, dia yang bisa pergi sama ayah. Yang ngajakin nonton lu siapa? Ayo bang, lo ya, mindahin cari lagi congor lo. Yang kayak begini mah enteng.
bikin malu aja. Alah, ente coba aja, Bang. Ini beratnya sama sama Monas. Gini caranya ya. Ngalahin dia doang. Iya. Jatuhin. Kamu mau ngalahin, Bang? Ya gua mau ngasih contoh sama dia. Encang mau ngelawan aja juga. Liatin dah. Ya mati ini orang. Ngomong apa lo? Hei, Cang, masih Cang. Hati-hati, Bang. Kuda-kudanya ke bawah. Akan nungging dikit. Kok kuda-kuda? Nah. Ini mah gajah, bukan kuda. Siap. Aduh. Encang kalah. Berarti ayo menang. Coba sekali lagi, Bang. Udah, Bang, malu. Ayo menang. Kenapa sih pada ngaku sok jagoan? Gue lempar, bukan gue. Ini ngapain sih pada bilangnya jagoan? Ngalahin beginian aja kagak bisa, ih. Ya, banyak ngomong, Pak. Ini bisa banget, Pak. Cewek-cewek gini, ayah tuh dulu jagoan. Yang tahu adu tuh dari dulu ayah. Jatuhin, Pak, sampai jatuh tepar. Coba bisa gak, Pak? Wap, Pak. Apa, Pak?